hari saya mau bikin ikan salmon kukus tahu ya. Ini bahan-bahannya ya. Ikan salmon, tahu putih, ada jahe, terus ada bawang pre, dan saya pakai sedikit cabai. Tapi cabainya ini cabai yang tidak pedas. Yuk kita masak. Pertama kita potong tahunya dulu. Potong tahu sesuai selera aja. Lalu siapkan tempat untuk mengukus. Kita tata tahu di piring. Tahu pakai secukupnya saja ya. Lalu kita potong ikan salmonnya ya. Ikan salmonnya potong sesuai selera aja. Saya potongnya besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikan salmonnya ya, kita tata di atas tahu. Ini. Lalu kita potong jahe. Jahe secukupnya saja. Sisihkan dulu, lalu kita potong bawang pre. Lalu kita potong cabenya sesuai aja. Lalu kita potong daun bawang pre. Thank you.
Lalu kita tata di atas ikan. Jahe. Ditata dulu. Lalu potongan bawang. Batang bawang pre. Ini. Kemudian cabai, kemudian masukkan daun bawang, untuk bumbunya saya pakai kecap asin saja. Kecap asin kita ratakan ya, cukup. Dan siapkan air yang mendidih untuk mengukus. Dan kita akan mengukusnya, airnya sudah mendidih. Lalu kita tutup kembali, kukus sampai matang. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus beberapa menit ya. Coba kita lihat. Bismillah. Wow, enak sekali. Udah matang. Ini ya, teman-teman ya, cara mengukus ikan salmon sama tahu. Mudah banget kan? Semoga bermanfaat. Bye-bye.